halo saudaraku berjumpa lagi di channel bit shopping gimana kabar saudaraku semua semoga kabar dari saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa dan jangan lupa saudaraku apapun aktivitas saudaraku semua mari kita tetap semangat dalam menjalaninya nah kita berjumpa lagi saudaraku uh, bersama channel bit shopping masih di seputaran uh, pohon alpokat ya karena keseharian saya berkecimpung atau bekerja di perkebunan alpokat ya mulai dari penanaman sampai perawatan ya oh ya saudaraku di video kali ini saya akan uh, berbagi video uh, yaitu mengemburkan tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita ya ditonton sampai selesai saudaraku jangan skip semoga bermanfaat oke saudaraku kita lanjut uh, yang mana tadi di awal saya bilang uh, menggemburkan tanah di sekitaran tajuk tanaman alpokat kita nah ini kondisi pohon alpokat kita ya ini alpokat varietas siger seraku ketinggiannya hampir 3 meter dan usia tanamnya sekitar 12 12 bulan nih ini pohonnya nah, kalau untuk pertumbuhannya di sini sangat subur seraku sangat bagus ya kalau dilihat dari pohonnya, jadi ketika pohonnya ditanam tidak mengalami kendala, mulai awal tanam sampai umur satu tahun, pertumbuhannya begitu cepat. Nah ini, uh, saya ditemani sama mamang, gimana mang? Keras tanahnya? Lumayan oh, keras. Ada batu-batu ya? Yeah. Oh, Oke, okay. katanya keras tanahnya tuh bisa dilihat. Oh, tanahnya seperti itu sudah aku. nah Nah, saudaraku di usia pohon udah mencapai satu tahun dengan kondisi pohon yang sehat, kondisi pohon yang subur di masa vegetatifnya pertumbuh kembang pohon ini pohon alpukat ini saat sangat baik. Nah, tapi kita harus tetap melakukan perawatan, saudaraku. Ketika pohon memasuki di usia satu tahun perawatan pun semakin meningkat, saudaraku. Mulai dari Pengemburan tanah di sekitaran tajuk tanaman Pemupukan menggunakan pupuk kandang Kemudian pemupukan menggunakan pupuk kimia Dan penyemprotan secara rutin dan teratur Seperti itu Nah Sebelum kita membahas masalah uh, Pengemburan tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat uh, Kita lihat lebih detail dulu ya aku, pohonnya Kalau-kalau saudaraku juga mempunyai Pohon alpukat siger ya yang pertumbuhannya juga bagus dan subur, bisa berbagi pengalaman juga, ya, seraku untuk merawat ataupun uh, membesarkan pohon kita sup supaya cepat besar dan kesuburannya benar-benar uh, terjaga. Nah, ini pohonnya, wow, pohonnya, seraku, batangnya juga sudah besar, ini lanjarannya dari tanam, seraku, belum dilepas sampai sekarang kita copot aja. Nah, huh, Sudah tidak bisa dua ini dua genggam udah sebetis untuk batangnya dan di sini ada uh, tiga cabang utama seperti itu kemudian di cabang ini lagi uh, bercabang lagi dan bisa dilihat ini karakter pohon sehat eh, saudaraku batangnya besar batang cabangnya besar kemudian uh, hijau ada warna hijau seperti ini masih terlihat batangnya hijau tua saudaraku karena pohon ini masih di masa vegetatif ya atau masa tumbuh berkembang untuk membesarkan dirinya nah dibantu oleh kita dengan rutin memberikan pupuk nah bisa dilihat sangat mantap pokoknya pohon alpukat seger ini oke kita lanjut ke sekitaran tajuk tanaman alpukat serakku di tanahnya ini ini tanah kita gemburkan ya, uh, sudah dua kali kita gemburkan, aku uh, Tanah di sekitaran tajuk, uh, tanaman alpukat ini sudah dua kali kita gemburkan, uh, sekitar Dua bulan yang lalu ya, kita gemburkan sebelum memberikan pupuk kohe dari kotoran kambing, kita menggemburkan tanahnya terlebih dahulu, baru kita menaburkan pupuk. Uh, kandang ya, atau kohoy dari kotoran kambing. Kemudian, sudah dua bulan sampai sekarang, kita menggemburkan lagi tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita. Nah, jadi seperti ini kondisi tanahnya. Dan karena memang tanah di sini itu tanah timbunan, nah, ketika tanah timbunan seperti ini sudah banyak batu berserakan seperti ini, dan memang tanah di sekitaran tajuk ini sangat keras, sudahku Ini sangat padat, ya. Sangat padat, jadi kita harus membantu menggemburkan tanah ini dengan cara menyangkul sedikit-sedikit, ya. Jangan terlalu dalam, supaya uh, tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat ini uh, tetap uh, gembur, ya, tidak padat atau tidak mengeras. Nah, jika kita tidak rajin menggemburkannya dengan kondisi tanah seperti ini, yang kita takutkan adalah ya, bisa menghambat uh, pertumbuhan. Uh, pohon alpukat kita ya, saudaraku seperti itu. Dan selain kita menggunakan cangkul menggemburkannya, kita rutin memberikan pupuk kandang. Nah, kalau untuk pupuk kandang, uh, kenapa kita bilang dibantu pupuk kandang mengemburkannya ya? Uh, ketika kita memberikan pupuk kandang itu secara teratur, uh, terutama ketika memberikan itu jangan seketika ya, selaku jangan seketika. Atau berlebih ya Kita berikan Misalnya satu pohon ini cukup kita berikan 3 sampai 4 ember Nah seperti itu tetapi Itu secara teratur ya bisa 2 bulan sekali Ataupun 3 bulan sekali Seperti itu jangan terlalu banyak Seketika nanti malah berefek Tidak baik buat uh, pohon alpukat kita Nah Karena pupuk kandang sendiri Saudaraku itu sangat berfungsi Apa Sangat banyak fungsinya terhadap tanaman alpukat kita yang pertama pohon alpukat kita uh, bisa subur karena tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita ini menjadi uh, subur oleh kohe maka secara otomatis uh, tanah uh, pohon kita pun menjadi subur dan yang kedua ketika kita rutin memberikan pupuk kandang di sekitaran tajuk tanaman alpukat ini maka tanah di sekitaran Tajuk Alpukat ini cenderung lebih gembur seraku tidak padat ataupun tidak uh, bantat seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat buktinya ya. Nih, uh, terlihat masih ya bekas kohe sekitar 2 bulan yang lalu tuh. Nah, terlihat Ini kohe kita berikan kohe, kohe giling ya. Dan di sini nih, nih. Jadi tanah itu sangat uh, gembur ya seperti ini nih. Nih. Jadi ketika tanah yang gembur, maka akar eh, di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita itu lebih mudah untuk tumbuh berkembang mencari eh, nutrisi ya yang kita siapkan di sekitaran tajuknya karena sifat akar adalah eh, mencari nutrisi di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita dan kita harus menyiapkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh eh, pohon alpukat kita mulai dari sekali lagi pupuk kandang dan Uh, pupuk kimia. Nah di sini, ketika tanah yang gembur sekali lagi seraku uh, pertumbuhan alpukat kita menjadi lebih uh, maksimal lah, lebih cepat berkembang. Kemudian uh, tanah itu menjadi subur dan uh, oksigen pun uh, bisa uh, dengan mudah didapat oleh uh, akar dan pohon alpukat kita seraku karena tanahnya uh, sangat gembur. Nih. Jadi mungkin, uh, saudaraku sudah juga banyak yang tahu ya, kalau tanah yang gembur di sekitaran tanaman alpukat itu, cenderung pohon itu pertumbuhannya lebih bagus ya, saudaraku. Kalau tanarnya, tanahnya keras, uh, biasanya pohon alpukat kita itu mengalami masalah ya, mengalami masalah, uh, susah tumbuh berkembang dengan baik. Cenderung pohon kita menjadi uh, stagnan seperti itu, saudaraku. Oke saudaraku, nanti ketika kita sudah selesai menggemburkan sekitaran tajuk tanaman alpukat kita ini tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat ini kita akan langsung memberikan kohe berkisaran uh, 3 sampai 4 ember supaya tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita ini menjadi lebih subur ya, karena ketika uh, secara teratur uh, dan secara teratur memberikan pupuk uh, kandang dan tidak berlebih maka yang pertama, tanah itu menjadi subur. Ketika tanah menjadi subur, tanah pun menjadi gembur oleh si kotoran kambing atau kotoran hewan yang lainnya, saudaraku. Karena uh, tercampurnya antara tanah dan kohe di sekitaran tajuk tanaman alpokat, maka tanah itu menjadi subur dan menjadi gembur, seperti itu, saudaraku, ya. Uh, dan bisa dilihat kondisi dari pohon alpokat sigar ini benar-benar sangat subur di usia 12 bulan. Oh ya saudaraku, terima kasih yang sudah like, komen, subscribe dan share -nya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen serta share-nya, silakan ya saudaraku di-subscribe karena subscribe itu gratis dan mudah-mudahan dengan saudaraku men-subscribe channel dari of King bisa semakin berkembang, bisa semakin bermanfaat buat para pecinta tanaman alpukat di seluruh Indonesia. Nah, nantikan video-video bikso berikutnya, saudaraku. Uh, dan ingat, apapun aktivitas dari saudaraku, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih, saudaraku.